Kami menyambut kalian di sini, hendak ikut bersyukur dan menyaksikan penumbuhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup kalian. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan diiringi lagu pembuka. Salah satu orang tua dari pasangan ini mengungkapkan perasaan hatinya begini, Romo, saat mengikuti upacara pernikahan anak saya di gereja, awalnya saya agak canggung karena harus masuk gereja dengan tata upacara yang amat resmi. Tetapi waktu mengikuti upacaranya, ada sesuatu yang mengesankan dan mengagumkan. Untuk saya, pernikahan Katolik bukan suatu upacara yang asal-asal atau main-main. Lalu bapak itu melanjutkan ceritanya seperti ini. Awalnya saya merasa heran, mengapa untuk menikah saja harus ada persiapan semacam khusus segala atau latihan pengenalan agama yang cukup lama. Saya pikir orang Katolik ini hanya mengada-ada dan membuat repot calon pengantin. Tetapi saya pikir benar juga, sebuah keluarga itu tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Makanya setiap pasangan harus belajar dan mempersiapkannya. Saya baru mengerti bila perayaan di gereja itu begitu hikmat dan mulia, karena semuanya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dirasa masa lalu yang kadang selalu menghantui sehingga sama-sama saling membandingkan dan akhirnya rumah tangga menjadi tidak hangat. Perkawinan Katolik disebut sakramen karena ada kehadiran rahmat Allah yang menyelamatkan, sehingga perkawinan itu bersifat sakral dan kekal selaras dengan pribadi Allah. Kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kedua anak kami. Kami bersyukur pula karena pada kesempatan ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu untuk mengantar dan menyaksikan kedua anak kami mengikrarkan janji setia mereka dalam sakramen perkawinan ini. Engkau menghendaki mereka saling mencintai, saling membagi kasih untuk menggapai kebahagiaan hidup. Kami mohon, sertailah mereka dalam dengan berkat-Mu. Kurniakanlah mereka rahmat untuk saling setia sampai mati. Teguhkanlah mereka di saat-saat sulit dan topanglah mereka agar mereka tidak jatuh. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga yang telah mereka bangun.
Siramilah iman mereka dengan ampun kasih-Mu, agar mereka bertumbuh subur, sehingga dapat membias dalam diri anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami teguh dalam menghalaikan kita kami, Tuhan. Inilah doa kami untuk kedua anak yang sangat kami cintai. Mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantara Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kalian mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami dan istri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Gregorius Dalla dan Veronica Aja yang saya kasihi, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya persilakan Anda berdua saling berhadapan dan berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Gregorius Dalla memilih engkau, Veronica Aja, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Veronica Aja, memilih engkau, Gregorius Dalla, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi, kedua orang tua serta seluruh umat yang hadir di tempat ini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup rumah tanggamu yang dipersatukan Allah jangan berjaya. Marilah memuji Tuhan, syukur raya. Saudara-saudari, sekarang marilah kita ikuti pemberkatan dan penyerahan cincin nikah yang merupakan lambang kesetiaan dan persekutuan cinta kedua mempelai. Sumber kesetiaan sempurna, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda cinta kasih dan kesetiaan hamba-hambamu ini. Semoga cincin-cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang
cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Veronica, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Gregorius Dalla, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan cinta kasih dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Lilin dan buku-buku doa ini yang akan digunakan oleh keluarga ini sebagai ungkapan iman mereka akan dikau. Semoga sarana-sarana ini membantu mereka untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dan membantu mereka dalam seluruh perjalanan iman mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Kini di hadapan kita hadir satu keluarga Katolik yang baru, keluarga Bapak Gregorius Dalla. Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Jadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandangkan dengan rela atas mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, supaya selalu berusaha menaikkan tanggung jawabnya
baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap bersatu sebagai suami istri, terpandang karena terhidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan hidup mereka. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama maka berbahagia kita diundang ke perjamuan Tuhan. Berdialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Berkorban untuk membesarkan, menyekolahkan dan juga menikahkan, merestui pernikahan kami. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mama Sakti yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan dan membantu mengarahkan membangun suatu petra rumah tangga ke depan. Dan ini bagi kami, kami sangat mengharapkan peneguhan-peneguhan dan juga arahan-arahan untuk bisa kami membangun sebuah keluarga Katolik yang taat kepada Yesus dan juga damai dan sejahtera. Berikut kami juga berterima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah meluangkan waktunya untuk mengambil bagian proses pemberkatan hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota KOR yang sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memeriahkan upacara pernikahan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya diberi kesempatan oleh suami saya. Selamat siang, Padre Min, Padre Ignas, Bapak Mama Ani, orang tua kami berdua, anggota KOR dan seluruh keluarga baik dari Enen maupun dari Lio. Saya sedikit menceritakan tentang kami berdua. Kami sama-sama aktivis, terus pemahaman kami juga aktivis. Bapak Mama Ani ini kepala dinas pendidikan provinsi.
sekarang lagi menjabat sebagai PJS Kabupaten Ngada. Saya ditugaskan oleh Padre Min ini untuk bicara, untuk mengundang Bapak Mama, semua anggota keluarga, anggota KOR juga yang saya cintai, untuk bisa hadir di tenda sederhana kami, untuk bisa mungkin senang-senang bersama kami di rumah kami. Mungkin sekian saja, terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian beristimewa Tuhan mempelai yang berbahagia ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pria Kristi dan pemberkatan Ika Suci, Gregorius dan Veronica sudah selesai. Sudah. Marilah pergi kita diutus. Amin.